Nampaknya kurang semangat. Katanya umat Nabi Muhammad, kalau hadirin pengen selamat sampai ke akhirat, tolong jawab salamku sekuat petir bercampur kilat. Saya ulangi sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi zil minnati wan ni'mah, wassalatu wassalamu ala rasulir rahmah, sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi hudatul ummah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man ikhtasahum bis suhbah. Amma ba'du. Sebagai untayan yang pertama, tiada kata seindah doa, melainkan ucapan syukur dari lisan seorang hamba yang bersifat duafa kepada Allah yang Maha Esa, yang mana Allah telah menciptakan seluruh alam semesta yang indah dipandang mata, seperti Danau Toba, Kota Belanda, Gunung Tua, dan tak lupa masyarakat Aigaloga. Untuk itu, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan untayan yang kedua, salawat dan salam, marilah kita kirimkan kru junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah pembimbing umat yang berani, namun tak pernah berbangga diri. Walaupun kini beliau sudah tiada lagi, tetapi ajarannya tetap kita patuhi. Untuk itu, marilah kita kirimkan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ustaz Kepala MDT Miftul Falah ini, yang kami hormati Bapak-bapak Ustaz dan Ibu-ibu Ustazah pendidik MDT Miftul Falah ini, yang kami hormati Bapak Alim Ulama, dan yang sama-sama kita muliakan para orang tua kita yang telah hadir dalam acara ini. Dan tak lupa yang saya sayangi, teman-temanku kelas 4 yang baik hati umumnya yang hadir pada hari ini. Guru-guruku dan teman-temanku, tak terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun silih berganti. Semua sudah kita lalui bersama, baik duka, luka, senang, sedih, dan bahagia. Tepat hari ini, hari yang tidak kita inginkan, tetapi kita harus ikhlas menjalankannya, yaitu hari di mana kita terakhir bercanda tawa di sekolah ini, dan hari yang kita inginkan juga, karena sebentar lagi kita akan menuju pendidikan baru, teman baru, dan pengalaman yang baru. Tetapi teman-teman, dengan itu semua, aku berharap janganlah kita lupa akan kenangan kita di MDT Miftahul Falah ini, karena sekolah inilah akan menjadi saksi bisu kita di dan masih ingatkah kalian teman-teman kegiatan kita dengan guru-guru tercinta? Kita dibimbing dan dibina
untuk mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Dan di antara kita semua pasti pernah merasakan dihukum tercinta. Kita dibimbing dan dibina untuk mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Dan di antara kita semua pasti pernah merasakan dihukum berdiri karena kesalahan kita sendiri. Dan masih ingatkah kalian teman-teman, kalau sudah hari Sabtu menjelang malam, kita akan bersemangat dengan pengajian malam Ahad. Pulang bersama, salawatan bersama, dan alhamdulillah tanpa tangan hampa. Itu semua akan menjadi bingkisan yang wajib kita simpan di dalam hati selama-lamanya. Guru-guruku tercinta, terima kasih Ustaz dan Ustazah yang telah membimbing dan mengajarkan kami. Dengan rasa cinta, tidak bosan menasihati kami jika kami salah, dan selalu memotivasikan kami dalam menuntut ilmu untuk selalu sabar dan tabah. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan Ustaz dan Ustazah bermanfaat buat kami dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Mudah-mudahan Allah akan membalas jasa guru-guru kami tercinta. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tenang. Sebelum saya akhiri pidato saya ini, dekatkan mic-nya. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ustaz dan Ustazah atas sikap dan sifat kami selama ini yang kurang baik, yang melukai bahkan menyayat-nyayati hati guru-guru kami. Sekali lagi saya perwakilan teman-teman semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan meminta maaf sedalam-dalamnya. Dan yang terakhir dari saya untuk kita semua, saya teringat sebuah syair dari ulama kita, fatalnya akibat mengabaikan seorang guru. Fasbir lidaika in jafauta tabiba, maka sabarlah merasakan sakitmu jika engkau mengabaikan obat dari dokter. Wakonak bijalika in jafauta muallima, dan terimalah kebodohanmu jika engkau mengabaikan gurumu. Fasbir lidaika in jafauta tabiba, maka sabarlah merasakan sakitmu jika engkau mengabaikan obat dari dokter. Wakonak bijalika in jafauta muallima, dan terimalah kebodohanmu jika engkau mengabaikan gurumu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mengabaikan guru. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa guru-guru kami. Sehat selalu. Kami akan selalu merindukan kalian. Akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.